teman-teman. Di samping saya ada Aris Dudu. Jos. Oke. Kali ini kita akan bertanya di mana dapat ilmu dripping ikan koi atau kolam koi dengan air AC dan apa saja manfaatnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, guys. Bagi teman-teman penonton yang sudah lama, share-share ya. Nah, Om Aris, di mana dapat inspirasi atau ilmu manfaat air AC untuk ikan koi ini? Dari YouTube. Oh, ada? Ada dari dokter. Air AC kan bagus juga untuk radiator, untuk segala macam. Masa saya coba ke koi, ya hasilnya juga bagus, mengurangi TDS juga. Hasil TDS AC kan rendah. Jadi otomatis kalau kita dripping 24 jam pakai air AC, jadinya kan TDS itu akan mengikuti, jadi semakin rendah dia TDS, sekarang semakin soft ya. Oke. Okay. Berarti nggak ada masalah ya, Om? Oh, nggak pernah. Kalau semenjak pakai air AC dengan 54 ekor kemarin itu nggak pernah terjadi masalah kan? Apalagi sekarang dikurangi dengan segini ya nggak pernah. Yang penting AC-nya itu bersih dari apa namanya, misalnya dari semprotan baygon kayak gitu. Misal di kamar kan disemprot baygon atau nyamuk banyak, itu mungkin. Nah, kalau biasanya AC kan isi pengaruh ruangan itu pengaruh nggak? Nggak, itu kan udah di juga. Oh gitu ya. Gitu. Kamar saya kan ada pengaruh ruangan juga. Iya. Apa pengaruhnya yang terlihat kerasa buat kolam koi Om dan ikan koi Om air AC ini? Ya mungkin kalau misalnya tetesan air AC itu deras, mungkin lebih jernih, lebih bagus. Jadi sih skin quality lebih bagus. Ya. Kan saya dulunya kuning-kuning, sekarang kan nggak kuning-kuning dia. Iya. Jantan tapi nggak kuning dia. Nggak tahu. Apa namanya juga, kalau siro juga jadi bagus di sini. Ya putih-putih. Ya siro bagus, terus habis itu hitamnya itu nggak ngawur keluar. Kalau di sini kayak misalnya Motogoro kan biasanya dia jadi dari awal Motogoro misalnya full Motogoronya hitam semua, di sirip ikan koi itu di kolam saya ditaruh bisa narik Motogoronya. Oke. Jadi seimbang gitu. Oke. Okay. Untuk itu kan tadi ke skin, ke air, untuk ke grow-nya gimana, Om? Ya. Apa biasa standar saja apa memang ada perubahan? Masa Om meragukan kualitas grow ya di kolam ini lagi, Om? Ya. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja pertanyaan saya, teman-teman. Enggak apa namanya? Bukan maksud gimana? Kan sudah terbukti kan. Iya. Nah, teman-teman, ini dia kolamnya Aris Brudu. Guys, lama tak kesini, teman-teman. Nah, ini ada atapnya. Nah, itu dia rahasianya, teman-teman. Fokus nggak? Ah, itu. Air AC masuk langsung ya. Om, masuk langsung air AC, Om. Nggak ada apa namanya? Nggak ada kendala ke ikannya? Ikan semakin sehat, Om. Oh, ikan semakin sehat ya. Oh, berarti dripping langsung ya, teman-teman. Nih, lihat ya. Saya zoom ya. Seret. Oke, itu udah air AC itu. Masuk langsung ke kolamnya, teman-teman. Ah, itu tuh. Ah, itu teman-teman. Ah, air AC itu. Oke, sekarang populasinya berapa, Om? 28, 29. Oh, sebelumnya? 54. Berarti dikurangi hampir setengah ya? Setengah kurang. Setengah kurang. Nah, sekarang mau dikurangi lagi? Kurangi. Woi, tanconya, teman-teman. Asik sekali ya. Tanconya ini, teman-teman. Kalau ini agak kecil, ini yang saya suka bodinya, teman-teman. Isa tuh ya? Ya. Isa apa dan Eji? Ya, itulah. Lupa dia aja ownernya, teman-teman. Oke. Ya, tanco ini? Pak Chandra. Oh, Pak Chandra, teman-teman. Wis, mantap. Ini ada lokal-lokal Bali juga ada. Ini apa namanya? Sab Koyo ini. Wayan Artawan. Ruko aku 2 step.
Rata-rata sekarang paling gede berapa om? Di sini om? 60 ya? Yang gede-gede dulu tuh kemana? Jual om. Jual, cocok harga jual gitu ya? Jual. Asik ya teman-teman. Ya. Ini kujaku nih, 75. Yang mana? Kujaku. Ush, sayang betina ya. Oh ini kujaku nih 75. Ini paling gede teman-teman. Gak pak ya, tiga. Pija. Oh, berani enggak meja saya seperti gini 75? Oh, Pak Yana Sawan sudah ahli. 75 cm ya. 75 press. Teman-teman bayangkan kolam sekecil ini, populasi sepadat ini. Berapa tahun tuh kujak kudu di sini, Om? Baru berapa tahun? Paling 6 bulanan. 6 bulanan. Oh, udah dapat gede ya. Ini. Ternyata masih main koi ya. Tak kira bensin. Oh enggak ya. Nah kita ngobrol-ngobrol nanti teman-teman. Nih ya, kita puasin dulu liput ikannya teman-teman. Biar rame. Biar enggak komplain seperti kemarin. Ikannya jarang disorot itu. Nah ini saya sorot semua ya. Harga paling mahal di sini berapa om? Berapa tuh membeli? Oh, saya beli. Saya beli tak mahal. Kinsoa tuh. Saya beli tak mahal. Oh, ini. Minta itu, Om. Hah? Saya minta itu kujaku. Masa minta? Ya. Si mewah, si mewah. Ini bagus nih, teman-teman. Kinsoa? Ya. Kinsoa bagus. Ini dipakai indukan nih, teman-teman. Jadi gendong telur tuh. Yang mana lagi ya? Yang munok-munok kok nggak ada om? Ini munok, gondrongnya. Oh ini ya? Oh, itu faham siapa dong? Sanjeri. Oh, suka bumi ya? Ya. Oke, yang mana lagi ya? Yang munok udah dijual semua om. Laku berapa yang munok-munok om? Ya total kemarin 30 juta. 30 juta, oh berarti yang munok lebih gampang dijual apa sulit? Itu karena spesial-spesial. Ini suara teman-teman, ini suara dari Umo Saku, saya masih ingat. Siro, sorry. Siro Umo Saku. Terus kuaku rata-rata Dainichi teman-teman. Ini hari ini puasa karena hari Minggu. Oh, backwashnya sekarang berapa lama? Sebulan sekali ya. Aman. Filternya gede. Filternya gede. Untuk pemberian bakarnya per bulan berapa kilo sekarang ini? Ini tetap dengan yang dulu 30 kilo. 30 kilo. Walaupun sedikit tetap 30 kilo ya. Yang mana yang paling rakus sekarang yang seandainya dikasih makan Pak pertama naik? Karasi tentunya. Karasi masih. Ini. Koyurnya rakus. Masa? Koyurnya rakus. Saya seberapa koyurnya itu, Om? Om baru 40 BC. Oh, 37-an ya? Ya, 35. 35. Itu karasi. Karena nggak mungkin angkat satu persatu, teman-teman. Nanti di awal saya akan kasih juga sinematiknya sedikit ya, teman-teman. Agar nggak polos banget videonya. Asik ya. Asik sekarang kolamnya om, kolam om asik sekarang. Kalau dulu kayak, sorry ya, agak kayak kolam kopiok kan banyak sekali isinya. Kalau sekarang ini mewah kelihatannya teman-teman. Ayo nari, sip. Nah ini guys, ini saya rekam pakai apitok nih. Nah ini teman-teman, mantap nih. Bagus sekarang nih, yang terbaru teman-teman. Isi apa namanya paranet agar tidak tumbuh lumut terlalu panjang-panjang, terus agar mencegah kena hujan. Isi ini teman-teman, kita dari atas ya nih. Aduh panas guys, wih panas. Ini jam 1 siang ini dari atas nih tampilannya nih. Nah, gitu om. Oh ngopi owner guys. Bagus sih. Kita akan juga buat kolam.
kalau saya nggak jualan, teman-teman mungkin udah punya nih ikan gede-gede gitu. Saya dulu sering banget ngirim ke Jawa, teman-teman, hampir tiap hari ikan segede-gede gapan gini. Yang paling favorit sekarang mana, Om? Jangan bilang semuanya. Kujaku. Kujaku. Oh. Dari apa mana itu? Kondisi. Kondisi pantas, teman-teman. Kalau kondisi itu terkenal 1 meter itu. Nah, letak farm kondisi itu di, kalau nggak salah, di Hiroshima. Hiroshima. Biasanya kondisi itu karasi, teman-teman. Karasi yang terkenal itu ogon lagi. Gitu, Bom. Gitu, Bom. Nah, kena thumbnail nih. Mantap. Ben-ben, Om. Kauin, Om. Ya, Om. Wah. Ini buat thumbnail, guys. Panas nih, teman-teman. Nanti kita ngobrol sekitar 2 menit aja. Soalnya ownernya mau keluar hari Minggu sekarang. Kita ganggu nih hari Minggu. Gak apa-apa ya, Om, ya. Mau kemana hari Minggu? Kampung. Kampung. Darmo Sabo, teman-teman. Kampung saya tidak punya kampung. Oh, kalau ini orang kota, teman-teman. Kalau aku wong deso. Oke. 10 menit saja, teman-teman. Tanco Pak Chandra. Tanco Pak Chandra. Asli Bali. Bodinya oke tuh. Wih, ini teman-teman suaranya. Nanti untuk background musiknya saya akan kecilin, teman-teman. Kemarin karena ada beberapa teman WA backgroundnya terlalu keras, sorry ya. Kemarin editnya salah saya. Kalau saya salah, salah gitu, teman-teman. Jangan salah, otot bener. Ah, sip. Kan, teman, mungkin hanya sekian, teman-teman. Video kami, jika dirasa ada yang salah atau salah ucap, mohon maaf ya. Jangan dibully ke kami, teman-teman. Karena kami sudah tua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jika dirasa bermanfaat, share konten kami. Dan jika dirasa ada kesesuaian, bisa diterapkan, bisa tidak. Oke? Subscribe dan simak terus video-video dari kami. See you next video.